Selamat pagi, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya. Aduh, nenek ngomong. Agak tak boleh. Data yang kuanti. Anginnya lagi silir-silir. Data siagi kuanti. Di depan rumah agak dingin ya teman-teman. Wah. Kuat diubang. Bapo ang nanakku nyanyi. Wah kaca tua kang bangau. Wah kaca tua kang. Oh. Bapo bu bangang sana but kena. Siang saya. Metikin sayur. Aku ni aje tentang asli macam kau kan. Hala, li cingkua. Kau kan tahu ni kan dah. Ama. Wah. Cingkua. Kau nak siang kau beli gula pun bodi ni. Cingkua kau hahi. Hei, aku tahu kau aje macam tu siang kau beli gula. Kau baik dia, li tak kang kong je. Hei, aku amal siang aku hati. Ia ni cincang. Kau cakap aku cincang, aku cincang kau macam ni siang. Gak apa yang, apa cengai kau yo? Metikin sayur teman-teman. Dia memang tina, dia ni cengai kau yo. Selamat cengna. Ama, ibu kau selamat pagi. Dia cuci cuci nua, cuci. Cium tu kau yang jam jam, mau dia cuci cuci nua tu nong kuku a. Nong katam lok lok. Iya, dia.称别贵，第一几岁呢？我这我来称称也会贵的啦，其他阿婆称我买下来。你嘛是用吹暖？是啊。我这边老阿婆，恁阮小妹还会称点呢，八十六岁啊嘞，称点大长者啊嘞，你来去讲嘞。恁姨婆啊，阿姨啊，一称那都厉害呢。点子，你快点子哟！阿妈会阿妈，你给阿妈用。哎，我整我妈呀！哎呀 ，Jalen， 奶奶，给我妈收进。哎，淡落落。我送喂。看阿妈。Nantang nenekku masukin. Nanti yuk. Bo. Cang ike siao se fang. Nenekku lagi nyanyi teman-teman. Dia nyanyi pakai bahasa. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.Itu tadi mobil itu ya teman-teman, mobil rosokan. Tio. Terima kasih. Itu barang bekas. Ame. Di sini tuh kalau barang bekas dipisahin. Terima kasih. Selamat pagi. Aduh. Selamat pagi. Terima kasih. Barang bekas yang masih bisa didaur ulang itu dipisahin. Kalau hari Jumat ada mobil datang itu ngambil. Sampai jumpa. Cai cien. Ya ngomong terus nek biar nggak ngantuk ya. Cai cien. Apa kabar? Terima kasih. Sama-sama. Eh, oh, mau ibai nek. Ya, li ai oa.
迄乌龙好啦，迄拢无要紧啦，毋茫做歹人上好尔。对。歹习惯好啦，哎呀，甘愿食，好食一饱，啊就较早困起啦。工作安都做好啊，身体都健康啊。身体健康。阿公嘛改歹习惯啦，食薰，当时还能去跋筊。Di belakang tu tu ada orang bangun rumah. Kong suang wai tai chi. Tu ni tai chi lah. Kuat bang. Bos ya tu. Musim panas itu matahari jam setengah enam gitu udah setengah enam pagi ya udah terbit terang benderang panas. Terus sorenya jam setengah tujuh itu matahari baru terbenam. Jadi siang harinya tuh kalau musim panas ya siang hari itu kayak terasa lama banget. Tadi aku habis metikin sayur, aku sekarang mau manen ini ya teman-teman. Manen ini daun jeruk. Ini daun
daun jeruk aku mau aku panen. Soalnya ini minggu depan majikanku itu, bosku itu yang suka bersih-bersih mau datang. Aku takutnya ini nanti dipotong sampai habis. Jadi sebelum dia datang aku potongin dulu. Terus kebetulan ini nanti kan mau itu ya, teman-teman mau Imlek, mungkin nanti banyak itu anak-anak kecil datang. Terus ini ada durinya, takutnya aku dia main kesini, ini sangat berbahaya. Mendingan aku potongin aja, nggak apa-apa. Ini sering aku potong, teman-teman. Mungkin 3 bulan, 2 bulan sekali tuh aku potongin, jadi dia nggak tinggi, nggak bisa besar. Nanti kalau dipotong ini malah bagus, teman-teman, tumbuhnya tuh baru lagi, dia nyemil lagi. Ini nggak bisa aku biarin terlalu tinggi, soalnya tempatnya tuh di halaman. Terus di sini tuh sering banyak orang datang, takutnya nanti kena durinya itu aku yang jadi sasaran. Mendingan dipotong aja. Buat teman-teman yang mau ini, mungkin ada yang butuh daun jeruk bisa main kesini, bisa ambil. Aku mau panen ya teman-teman, aku mau potongin.
dapat segini teman-teman, masya Allah. Ini sebenarnya masih terlalu muda ya teman-teman. Ini masih agak putih-putih gitu, tapi nggak apa-apa. Daripada nanti dibuangin sama bosku, mendingan aku potongin aja. Nanti bisa aku bagi-bagiin ke teman-teman yang mau masak-masak buat bikin pecel, bikin soto apa. Nih, bisa. Sekarang aku mau petikin ininya, teman-teman. Gini. Masya Allah. Masya Allah, dapat banyak. Daunnya, baunya seger banget teman-teman. Lihat ini warnanya hijau banget, seger. Kapan itu habis kena hujan dia bisa kayak gini, segar-segar. Daunnya bisa melebar. Masya Allah. Ini karena sering aku potong ya teman-teman, jadi nggak bisa berbuah, nggak bisa ada buahnya. Kalau nggak dipotong ini bisa tinggi terus ada buahnya gitu. Soalnya ini kan di halaman, aku takutnya mengganggu, banyak durinya lagi. Di sini sering ada anak kecil mainan. Ana! Kena durinya teman-teman. Ini biasanya itu aku kirim sampai ke tuh ya teman-teman, Taipei. Aku kan jarang pakai ini teman-teman, cuman aku bagi-bagi aja siapa yang mau. Paling aku makainya cuman sedikit. Ini kalau di Indonesia bisa dijual teman-teman. Di Taiwan tuh bisa dijual juga ya sebenarnya lewat online.
teman-teman kita Indonesia ini banyak yang mau, tapi aku nggak mau jual. Ribet teman-teman kalau mau ngirim, misalnya di sini tuh kantor posnya jauh, adanya 7-7 juga ya lumayan jauh. Kalau kayak gini nih masih putih-putih ya teman-teman. Ini sebenarnya masih belum cukup tua sih, masih terlalu muda. Tapi terpaksa aku potong. Ini cuaca di luar hari ini lumayan agak panas, ada matahari. Jadi nggak begitu dingin, bisa berjemur. Biasanya kalau nggak ada matahari itu dingin banget teman-teman, jam segini tuh masih dingin. Ini harus hati-hati ya, ini banyak durinya, ini tajam banget. Masya Allah, ini lebar banget ya Allah. Daunnya masya Allah seger. Ini di warung Indo, di toko Indo banyak yang jualannya teman-teman, tapi bukan yang masih fresh gini. Udah itu udah dikeringin. Udah kering. Kalau ini aku nanam sendiri, jadinya agak lumayan. Ini dulu aku nanamnya di pot ya teman-teman. Nanam di pot itu nggak bisa besar, nggak bisa berkembang gitu ya. Jadinya terus aku pindahin tanam di tanah. Cepet gede. Alhamdulillah bisa dibagi-bagi ke teman-teman yang mau. Aduh, kena deh, kena duri.
Masya Allah, dapat segini teman-teman, banyak banget. Alhamdulillah. Banyak. Dapat satu ember. Masya Allah. Wah. Masya Allah, alhamdulillah panen daun jeruk, guys. Nanti bisa dibawa ke pasar ya, dijual.